Selamat, Menlu Retno Marsudi diangkat jadi utusan khusus PBB. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dalam keterangan resminya mengumumkan penunjukan Retno Marsudi sebagai utusan khususnya untuk bidang air yang bertujuan untuk menggalang kemitraan dan upaya bersama untuk memajukan agenda air, termasuk tindak lanjut hasil PBB Konferensi Air Bangsa-Bangsa 2023. Retno akan mendukung upaya untuk memastikan masa depan yang aman akan air bagi semua orang dengan mengadvokasi kerja sama politik, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih kuat di semua tingkatan. Utusan khusus ini juga bekerja untuk meningkatkan kerjasama dan sinergi internasional antara berbagai proses air internasional untuk mendukung pencapaian seluruh tujuan dan target terkait air, seperti tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG 6 dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Bersamaan dengan ini, kami mengucapkan selamat kepada Bu Retno, semoga bisa amanah dan sukses selalu.